Brian Brown 2018. Apa khabar, Gabby? I great, you great, we great. Alright. Okay, saya nak mulakan dialog ini. Boleh tak? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyertai tazkirah pada hari ini. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri selaku MC pada hari ini. Saya, Nur Sabina binti Ramli, merupakan pelajar Universiti Malaya yang sekarang sedang melakukan internship di Great Eastern Takaful Berhad di bawah Departemen Produk. Baiklah, InsyaAllah sebelum kita mulakan tazkirah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita diberi peluang untuk menambah ilmu dan pahala melalui program tazkirah Get Great Ramadan yang dianjurkan oleh Great Eastern Takaful. Bagi memberkati majlis, marilah kita mulakan dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Untuk makluman semua, sesi tazkirah ini akan direkodkan dan akan dimainkan di laman Facebook Great Eastern Takaful bagi mereka yang tidak dapat menyertai kita pada hari ini. Jadi kita bolehlah sebarkan pada rakan-rakan lain untuk semak laman Facebook Great Eastern Takaful untuk menonton rakaman ini. InsyaAllah pada hari ini, kita bawakan khususnya seorang penceramah jemputan iaitu Ustazah Asma Husin yang membawa tajuk Inspirasi Keluarga, Sebahagia Rumah Tangga Rasulullah. Sebelum kita mendengarkan perkongsian daripada Ustazah Asma, izinkan saya membaca serba sedikit biodata tentang Ustazah. Beliau memiliki diploma dalam Administration of Islamic Law dan Judiciary di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga merupakan lulusan sarjana muda Syariah Usul Fiqh daripada Universiti Malaya dan seterusnya beliau memiliki ijazah sarjana pentadbiran Undang-Undang Islam dan Kehakiman daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Beliau juga mempunyai sijil eksekutif dalam pengurusan dakwah dan fatwa Darul Iftah Mesir. Ustazah Asfaq mempunyai pengalaman yang luas sebagai pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary di UiTM Shah Alam. Beliau juga berpengalaman sebagai mantan senator ahli Dewan Negara dan beliau telah mewakili Malaysia ke pelbagai mesyuarat di peringkat antarabangsa. Beliau juga pernah menjadi panelis rancangan TV seperti Tanyalah Ustazah di TV 9, Fiqh Wanita, Syariah Meja Bulat di TV 3 dan lain-lain. Ustazah Asmaq Husin juga berpengalaman menjadi penggubal dasar kanak-kanak Fitrah Negeri Kelantan dan juga berpengalaman menjadi ahli jawatankuasa dasar wanita Kelantan. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa, marilah kita menjemput Ustazah Asmaq Husin untuk menyampaikan perkongsiannya pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Okey. Sound check dulu eh. Suara saya jelas Sabrina? Jelas Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang ada pada hari ini, khususnya kepada peserta tazkirah Get Great Ramadan. Tadi saya dah tengok dah. Tadi dia punya introduction tu on Syawal tu kan. Dan tak lupakan kepada moderator kita lah pada hari ini iaitu Nur Sabrina. Saya minta maaf saya tak dapat addressing penuh tapi saya assume ini adalah merupakan staff lah, staff dan juga mungkin ada di kalangan agent juga eh. Pada hari ini, pada tengah hari ini. Terima kasihlah kepada semua yang sudi hadirlah pada tengah hari ini dan dah jemput saya jugalah. Dan buat pengetahuan Sabrina dan juga sahabat-sahabat semua, dalam masa yang sama saya bersiaran jugalah dekat page saya Ustazah Asmaq Husin on tajuk ni lah. Sebenarnya tajuk ni sangat bersesuaian. Kalau tengok kepada penyusunan program kami lah dekat page Ustazah Asmaq Husin, 10 hari pertama kita fokus banyak kepada pembersihan jiwa, pembersihan peribadi, pembentukan individu lah. Dan untuk 10 hari yang kedua pula nak menuju kepada 10 terakhir, kita banyak membincangkan tentang bagaimana menguruskan hubungan kita dengan manusia dan dalam proses yang sama, dalam proses kita nak uruskan hubungan kita dengan manusia dan makhluk-makhluk lain, bagaimana kita nak istiqomah dengan proses pembersihan dan tarbiyah hati sempena dengan bulan Ramadan. Sebab tu pada hari ini kan kita nak tahu tentang macam mana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asam garam kehidupan Rasulullah tu sendiri. Sebab kita nak kan kalau boleh target kita nak dapatkan keluarga bahagia. Ustazah tapi saya tak kahwin lagi, ada setengah tu tanya kan. So macam mana saya nak duduk dalam keluarga bahagia? Saya imagine ke macam mana Ustazah? Sebab tu dalam Islam konsep keluarga ni besar. Dia bukan setakat membincangkan soal suami dan isteri. Tetapi dalam Islam, keluarga tu maknanya is about suami, isteri, ibu, ayah, anak-anak, pak saudara, mak saudara, datuk, nenek, moyang sampai kepada sepupu sepapat. So it's a big family. Kita tak bincang dalam konteks family yang kecil, nucleus family. Dalam Islam memang kena bincang dalam konteks family yang besar. Dan kalau dalam Islam bila kita bincang tentang keluarga ni, bila nak cakap pasal keluarga Rasulullah, dia bukan setakat kita kata berkahwin dan kemudiannya menghasilkan zuriat. Bukan setakat itulah. Tetapi konsep perkahwinan ni dia amat luas lah. Di mana dalam asas keluarga yang dibina dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga itu mesti terbina atas 3 elemen utamalah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21. Iaitu apa dia? Mesti terbina atas dasar mawaddah, rahmah dan juga sakinah. Mawaddah ni maknanya kasih sayang, cinta secinta, cinta berahi, cinta suami isteri. Tu barulah kalau ada cinta, barulah kita boleh berkahwin dan seterusnya meneruskan kehidupan berkeluarga. Lepas tu kita kena ada juga konsep rahmat. Rahmat ni maksudnya macam mana? Bila kita duduk dalam kehidupan berkeluarga, tak semestinya semua pasal ahli keluarga kita atau pasangan kita tu semuanya baik. Kita
apa orang kata, kita wish lah nak dapat pasangan yang sangat bagus. Macam dalam cerita Megah Holding tu kan. Complete lah everything. Harta, baik, rupa. Oh memang memang tak dapat lah. Dalam cerita je lah dapat macam tu kan. Sebab setiap orang dia mesti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kalau kita ni ada sifat rahmat, kita boleh accept tau. Dan kita boleh adapt. Dan kita juga mungkin fleksibel dengan kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan macam mana kita nak orang kata bekerjasama, kompromis, tolak ansur di antara satu sama lain. So sebenarnya rahmat ni penting. Rahmat ni kadang-kadang ada benda kita tak suka tapi still kita boleh meneruskan atas dasar apa dia. Kita ada semangat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, daripada mawaddah dan rahmat inilah akan timbulnya sakinah. Jadi kenapa kita nak berkeluarga? Berkeluarga ni sebenarnya supaya timbulnya rasa ketenangan dalam diri. Sebab itu kalau kita lah kadang-kadang letih, duk bekerja siang hari, lepas tu buat kerja macam-macam, pulun lah buat sale dan sebagainya contohnya kan. Macam-macam benda kita buat. Tapi kadang-kadang benda tu dia memberikan stres kepada kita. Hati kita pun kadang banyak benda duk fikir, minda kita penuh dengan pelbagai benda lah. Yang kita duk susun dan sebagainya. Tapi bila kita pergi kepada keluarga kita, itulah tempat kita nak mendapatkan ketenangan. So keluarga ni sebenarnya adalah punca sakinah seseorang individu. Kalau orang putih dia kata happiness. Punca kepada happiness seseorang. Sebab tu kalau kita tengok, kalau seseorang tu dia mempunyai keluarga yang bermasalah, biasanya anak-anak pun akan bermasalah. Itu standard dia macam tu. Tetapi bukan saya kata keluarga bermasalah tu maksudnya keluarga tak sempurna, tak. Keluarga masalah ni maknanya dalam keluarga tersebut mungkin anggotanya tak sempurna. Ibu tunggal, bapa tunggal, mungkin anak ada, mungkin anak tak ada, betul tak? Tetapi dia tetap ada mawaddah dan rahmah. Maka sakinah akan timbul. Tapi kalau keluarga tu tak sempurna maksudnya yang tak ada mawaddah dan sakinah. Membentuk keluarga atas jalan yang salah, membangunkan keluarga dengan cara yang tak betul contohnya, kan? Dengan maksud yang tak betul, objektif yang tak betul, maka macam mana nak dapatkan sakinah? So sekarang bila kita duduk di dunia, sebenarnya kita nak carikan ketenangan dan kelapangan hati. Itulah yang paling penting sekali. Sebab orang yang tenang hati dia, dia boleh berfikir dan buat macam-macam. Dia tak akan takut menghadapi segala cabaran. Tapi kalau orang tu yang hati dia tak tenang, buat benda banyak tak selesai dan buat benda ni banyak yang sangkut-sangkut. Itu isu dia lah. Okey, seterusnya kenapa kita nak belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah bersabda, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kerana pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah. Contoh yang terbaik. Kita nak dapatkan sakinah, kita kena tiru Rasulullah. Rasulullah ada contoh bagaimana membesar tetapi dalam masa yang sama tak ada mak dengan ayah. Rasulullah membesar dengan kasih sayang ahli keluarga yang lain. Seperti pak saudara, datuk. Maknanya Rasulullah membesar tanpa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Tapi still Rasulullah itu dapat sakinah dan membangun menjadi seorang Rasul yang hebat pula. Boleh membuka negara pula, iaitu negara Madinah. Seterusnya Rasulullah juga tunjuk contoh kepada kita bagaimana ada anak dan kemudiannya anak tu meninggal. Ramai di antara anak Rasulullah itu meninggal dunia pada waktu kecil. Tetapi yang kekal sampai Rasulullah meninggal adalah wafat adalah Fatimah. Maksudnya Rasulullah ni sebagai manusia biasa menghadapi isu-isu kekeluargaan seperti kita, tapi kekuatan daripada keluarga itulah yang telah membentuk Rasulullah sebagai seorang pemimpin masyarakat, pemimpin umat dan penutup segala rasul-rasul yang ada. Seterusnya Rasulullah juga tunjuk contoh kepada kita bagaimana bermonogami, bagaimana berpoligami. Ini Rasulullah tunjuk kepada kita. Rasulullah bukan hanya, Rasulullah pernah ada satu isteri ketika di Mekah bersama dengan Siti Khadijah, bagaimana proses yang berlaku. Dan Rasulullah juga pernah mempunyai isteri yang ramai di Madinah. Jadi Rasulullah ni mempunyai contoh yang cukuplah kepada manusia bagaimana nak mendidik manusia tentang menguruskan keluarga.
Tapi pokok pangkal yang penting adalah Rasulullah menyebutkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini basic yang penting. Sebaik-baik di kalangan kamu ni adalah yang terbaik kepada ahli keluarganya dan aku ni yang paling baik kepada keluargaku. Kalau kita tengok kedudukan Rasulullah, Rasulullah ni adalah seorang pemimpin di luar rumah pemimpin. Perdana Menteri lagi. Lepas tu pemimpin umat kepada kita semua. Dan juga pemimpin pernah menjadi imam kepada para rasul ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah sibuk di luar rumah, contoh yang terbaik. Tapi di dalam rumah juga Rasulullah merupakan idola dan ikon kepada ahli keluarga baginda. Jadi kita pun kena letak situ. Kalau kita ni tempat kerja adalah seorang yang terbaik, baik dengan sahabat, baik dengan sebagai majikan yang baik, baik dengan kerja daripada pekerja daripada bawah sampai ke atas, baik dengan jiran-jiran. Kalau lepak dengan kawan tu memang bagus sungguh-sungguh. Tapi kalau balik rumah, kitalah sejahat-jahat manusia, maknanya kita tidak mengambil Rasulullah sebagai inspirasi kita. Kalau kita rasalah kita ni sibuk dan banyak tekanan, Rasulullah lagi sibuk, lagi stres, lagi banyak tekanan. Tapi macam mana Rasulullah tu boleh menjadi sebaik-baik ahli keluarga kepada keluarganya? Baiklah, hari ini sebenarnya saya nak bercerita lah sebab tengah-tengah hari kan kita banyak berkongsi cerita. Kan? Kita nak bercerita kepada semua beberapa kisah Rasulullah bersama dengan para isteri baginda. Saya bahagikanlah kepada tiga bentuklah. Pertama, saya nak share tentang kerenah. Beberapa kerenah yang Rasulullah hadapi antara suami dan juga isteri. Lepas tu bagaimana pula contoh-contoh isteri dan Rasulullah hidup susah dan senang bersama. Dan yang ketiga, kita tengok bagaimana ummul ummahatul mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat berdikari. Sama ada dari soal agama, dari sudut kewangan, dari sudut menguruskan keluarga, very supportive terhadap suaminya iaitu pemimpin umat. Okey, antaralah kisah yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya lah dalam satu hadis, Rasulullah ni pernah minta izin apabila tiba hari giliran mana-mana daripada isterinya. Setelah turunnya satu ayat. Ada satu ayat turun. Apa bunyi ayat Al-Quran ni? Kamu boleh bertangguh untuk menggauli siapa saja yang kamu hendaki antara mereka dan kamu bolehlah nak gaul. Maknanya nak bersamalah dengan isteri yang kamu nak. Maknanya dia boleh bertolak ansur lah. Tak semestinya ikut daripada A to Z daripada awal. Itu contoh. Ini berdasarkan kisah inilah. Kemudian sahabat bertanya, apa yang engkau katakan kepada Rasulullah jika baginda meminta izin? Sebab Aisyah duk cerita tentang Rasulullah minta izin dengan isteri ni. Maka Aisyah kata, mak aku cakap kat Rasulullah. Dia kata, aku katakan jika benda tu berkait dengan aku, maka aku nak pentingkan diri aku. Aku tak nak bagi giliran aku dekat orang lain. Ini adalah hadis berkaitan dengan perbualan Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita belajar daripada hadis ini? Kita belajar bila kita hidup bersuami isteri, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita supaya apa dia? Supaya sentiasa meminta izin daripada pasangan jika hendak menggunakan apa-apa hak, apa-apa barangan, sama ada peribadi ataupun bersama. Itu adalah tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin. Jadi kita pun kalau kita seorang suami, kadang-kadang kita suka guna kuasa veto kita. Nak minta izin apanya? Saya ketua, betul tak? Saya ketua, ikut saya lah saya nak minta izin ke tak. Kalau saya nak keluar, saya keluar. Saya tak nak keluar, saya nak keluar. Tapi Rasulullah ni meminta izin. Pernah dalam satu kisah antara Rasulullah dan isteri baginda, nak kiamulai pun Rasulullah tanya juga kepada isteri ataupun hint kepada isteri. Boleh tak kalau malam ni Rasulullah ni nak solat, nak kiam? Isteri kata boleh, silakan. Sebab apa tanya macam tu? Sebab isteri ni ada keperluan. Bila kata kiam, maknanya nak beribadat dan mungkin isteri perlukan seorang suami dari sudut belayan, kasih sayang, emosi,
seksual dan sebagainya. Jadi Rasulullah bagi tahu kepada isterinya, ini peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut sifat pimpinan tak payah minta pun tak apa. Kalau kita katalah, tapi kalau kita nilah nak ikut rumah tangga Rasulullah, amalkan minta izin. Ada satu isu seorang wanita tanyalah, dia kata, "Ustazah, kenapa kita nak kena minta izin suami? Kita yang pergi cari rezeki, pandai-pandailah kita nak pergi kerja ke apa ke? Kenapa semua benda nak minta izin suami?" Satunya sebab suami ni pemimpin, kawam kan? Pemimpin dalam rumah tangga. Bila pemimpin, sepatutnya dia tahulah orang ni nak pergi ke mana, orang ni nak buat apa, supaya kalau berlaku apa-apa, senang dia urus. Macam kita lah nak keluar daripada pejabat, kena maklum tak? Ada sistem tak untuk pemakluman? Contohnya kita nak ambil separuh hari, kan? Kita nak relief dan sebagainya. Dia ada sistem. Begitu juga dalam rumah tangga. Kenapa dekat ofis kita ni boleh ikut peraturan nak keluar pejabat macam mana, nak mohon cuti macam mana, nak pergi mana, nak buat apa, KPI, report. Kenapa dalam rumah tangga tiba-tiba bila buat macam tu you nampak, oh you are transgressing my right. Awak ni sebenarnya tidak itiraf kebebasan pasangan dalam rumah tangga. Tiba-tiba pula bercakap pasal right and responsibility. Tapi kalau dalam pejabat, tak pula kita soal. Bos, ini kebebasan saya lah bos. Memang bos tu, dia kata tak apalah bos cakap macam tu sebab bos bayar gaji. Tak semestinya bos bayar gaji. Sekarang pemimpin tu bukannya yang pembayar gaji. Dia ada supervisor kita contohnya. Tapi kenapa dalam rumah tangga kita tak boleh nak buat macam tu dan kita anggap itu mencabar hak kita. Nampak tak? Seterusnya, dia ceritakan jugalah berdasarkan perkara ini, nak ceritanya ialah Rasulullah ni adil. Bila melibatkan hak, ada giliran-giliran tertentu, Rasulullah akan kecek kira dulu. Akan bertolak ansur dulu. Supaya apa dia? Supaya perbincangan itu dapat dibuat dengan baik dalam keluarga. Jadi maknanya apa dia? Kalau benda tu berkait dengan hak isteri, Rasulullah akulah. Sebab Aisyah tak bagi. Bila Aisyah tak bagi, maknanya Rasulullah pun akur. Gitu kan? Okey, seterusnya lah. Pernah satu ketika, Rasulullah ni dia terasa hati dan merajuk dengan isterinya. Kita kena ingatlah. Merajuk, terasa hati. Ini sebenarnya adalah perkara biasa dalam keluarga. Satu ketika kan, adalah rahsia. Dia ada satu ayat Quran turun. Wa in tatuba, apabila mereka berdua bertaubat, dalam satu ayat Quran tu, apabila mereka berdua ni bertaubat, maka kembalilah kepada Allah kan. Maka ketika itu Rasulullah tak bagi tahu siapa yang dimaksudkan, isteri mana. Sebab Rasulullah ni ramai isteri. Isteri mana yang dimaksudkan bertaubat dalam kisah ini? Maka sebenarnya Rasulullah tahulah. Isteri yang terlibat pun tahu. Kan? Isteri yang terlibat pun tahu. Tetapi tak bagi tahulah. Tiba-tiba ada orang bertanya kepada Umar, siapa yang dimaksudkan dalam kisah ni? Dia nak tahu cerita kan? Maka Rasulullah sebenarnya tak epoh. Sebab nanti isteri-isteri lain tahu. Maka ketika itu Umar kata, siapa lagi? Hafsah dengan Aisyah lah. Umar kata macam tu. So bila Rasulullah dengar, Rasulullah pun sedih lah. Oh, dia kata, maknanya diorang ni, Aisyah ni pergi bagi tahu ke Hafsah tentang kisah ni. Tentang ayat ni. Rasulullah suruh rahsia. Maknanya Rasulullah pun merajuk lah. Sebulan Rasulullah tak nak bercakap. Sebab merajuk apabila isterinya membocorkan rahsia. Jadi nak ceritanya apa dia? Sebenarnya dalam rumah tangga merajuk, terasa hati itu biasa. Tapi janganlah kita besar-besarkan. Rasulullah pun ada juga merajuk dengan isteri. Isteri pun ada buat perangai kan. Jadi benda tu adalah biasa. Cuma merajuk tu janganlah sampai melampaui batas. Maksudnya macam mana? Merajuk sampai melakukan perkara haram. Melajuk sampai buat perkara yang melebihi had. Tu tak boleh. Tapi kalau rajuk-rajuk sayang, tu tak apa. Maksudnya apa dia? Itu nak menunjukkan, kadang-kadang kita pun nak luah juga perasaan sebagai isteri. Kita nak tunjuklah juga supaya suami faham. Tapi saya nak share jugalah kepada para isteri.
antara suami dengan isteri, kadang-kadang cara kita memahami emosi ni tak sama. Tu kan? Rasulullah tak apa sebab Rasulullah ni mempunyai kekuatan dari sudut emosi, spiritual, fizikal, kerana Rasulullah ni adalah rasul yang sempurna yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, bukan semua suami mempunyai kekuatan untuk memahami emosi. Sebab tu kalau isteri ni nak merajuk, nak tiru Rasulullah, nak merajuk juga sebulan. Boleh, tapi biarlah suami tu faham. Kan kita merajuk bukan main, suami pula tak faham. Macam mana? Sebab tu kita kena fahamlah perkara-perkara ini. Lepas tu yang kedua, sangat pentinglah kita kena tengok dalam peristiwa yang saya ceritakan yang kedua ni adalah kita kena faham memang adalah biasa juga Rasulullah menghadapi konflik rumah tangga bersama dengan isteri baginda. Tetapi baginda ada kaedah bagaimana menangani konflik supaya tidaklah sampai membawa kepada perkara yang buruk. Jadi sekarang kita nampak orang kita ni kadang-kadang bila nak berkahwin macam-macam persiapan kita buatlah. Persiapan pelamin, persiapan duit, persiapan kerjaya, persiapan family. Ya, macam Sabrina ni mesti tak kahwin lagi ni kan? Macam-macam persiapan lah kita buat. Pergi kursus sana sini lah. Tetapi kadang-kadang persiapan untuk menghadapi konflik dan menangani konflik tu, dan apabila berdepan konflik, kita ni kadang-kadang tak berapa nak tahu, tak berapa nak ambil tahu. Jadi bila berlaku konflik, kita nampaklah terutama orang masyarakat moden ni, kita selalu suka settlekan masalah kita berdasarkan logik. Yang paling teruk sekali sekarang, kita suka berdepan dengan konflik dengan merujuk kepada medsos. Ni lagi bahaya. Kan kita kan suka tanya dekat confession tu. Saya kan bila baca confession ni, saya baca jawapan, saya sendiri pun jadi toxic dengan saya punya perkahwinan. Hai kan? Kan? Saya kata last kali saya tutup confession ni dengan orang-orang komen sekali saya tutup. Pasal apa? Sebab lagi baca, lagi toxic. Dan ada benda tak sesuai pula ikut hukum. Sebab itu, jangan tanya medsos. Sebab tu ajar kalau zaman sekarang bila berkonflik, jangan buka telefon. Jangan pegang telefon. Kalau tengah bergaduh, tengah apa, jangan. Sebab lagi kita ni dia gatal nak update tau. Apalah punya suami, apa lagi tu, apa lagi ni. Tu nak uzubillahi min zalik lah. Sekarang dah ada, dah trend. Bercerai pakai WhatsApp. Dah beberapa tahun lepas. Bercerai pakai live. Dah ada dah benda-benda macam ni. Bukan melalui perbincangan adik-beradik ataupun perbincangan berkeluarga. Tu kita kena faham lah. Seterusnya, kalau kita tengoklah Ummahatul Mukminin ni adalah dicanai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mendidik isteri-isteri baginda supaya menjadi ibu-ibu kepada orang mukmin bukan sahaja pada zaman Rasulullah tapi menjadi contoh teladan yang terbaik sampailah kepada zaman kita hari ini. Jadi kita tengok sebenarnya walaupun begitu, bila kata nama isteri dan perempuan tak terlepas jugalah daripada buat perangai. Ada satu kisah ni, saya suka sangat baca kisah ni. Iaitu suatu ketika Anas bin Malik menceritakan Nabi Muhammad SAW ni tengah berada di rumah salah seorang isteri baginda. Kemudian tengah duduk dekat rumah tu. Lepas tu tiba-tiba isteri yang lain hantar makanan. Lepas tu isteri Nabi ni kat rumah dia. Tiba-tiba isteri lain hantar. Malahlah kawan ni. Ini kan giliran dia. Tiba-tiba hantar makanan ke rumah dia pula. Dia pun pukul tangan khadam tu. Yang hantar isteri. Maknanya nak marah lah. Dia pukul. Lepas tu jatuhlah pinggan tu dah pecah. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang lain masa tu. Nabi pun kutik lah, cantumkan balik. Bukan cantum, kutik-kutik serpihan pinggan tu. Letakkan semula atas makanannya. Dalam hadis yang kata ambil bekas lain, letak atas pinggan balik lah. Lepas tu Nabi pun katalah dekat sahabat lain dan juga khadam tu. Dia kata, puan kamu ni sekarang tengah cemburu. Dia sebut macam tu. Lepas tu dalam hadis yang lain pula, Nabi ni pula dia kata, khadam tunggu sekejap. Okey, dia ganti dengan pinggan lain.
Lepas tu Nabi pun hantar semula pinggan. Nabi tak bagilah pinggan yang pecah tu dekat hantar. Kan kita bila orang hantar makanan, kita kena bagi balik bekas tu. Jadi Rasulullah masa nak bagi balik bekas, Rasulullah bagi pinggan lain yang elok, yang tak pecah. Sebab apa dia? Sebab nanti kan kalau kawan tu tahu pecah, Khadam tu bercerita pula jenuh, bergaduh satu keluarga, betul tak? Dan dalam satu riwayat yang lain dia kata, masa tu ada sahabat, sahabat tu tengah tengok ni apa yang berlaku ni. Fa jama'a yajma'u fiha ta'am. Lepas tu Rasulullah pun kata macam nilah. Gharat ummukum kulu fa akalu. Dia kata puan kamu ni tengah cemburu, makanlah. Nak ceritanya ummahatul mukminin pun kadang-kadang buat perangai. Bukan di depan Rasulullah tapi buat pula di depan orang lain dan sahabat juga. Jadi macam mana kita nak ambil iktibar daripada peristiwa ini? Pertama, sangat pentinglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga air muka pasangan di depan orang lain. Maknanya Rasulullah nak nasihatkan kepada kita. Lepas ni kalau kita bergaduh suami dan isteri, kena jaga air muka. Jangan sampai bergaduh sampai orang lain dengar. Sebab tu orang zaman dulu kan bila bergaduh dia pantang anak dengar. Anak ni nampak baik je, dia tak bergaduh depan anak. Kalau setakat mulut sikit-sikit tu cerita lain, tapi dia bergaduh. Anak pun nampak, anak pun jadi kecup perut. Orang dulu dia tak bergaduh depan macam ni. Lepas tu kalau nak bergaduh konflik yang panjang, dia akan pergi kecek orang tua dalam keluarga. Sebab perkara berkaitan pergaduhan, konflik keluarga, bercerai dianggap sebagai menjatuhkan air muka keluarga. Jadi diorang sangat penting kat air muka keluarga. Begitu juga dalam masyarakat Melayu. Sebab tu diorang akan bincang. Tak boleh cara, barulah bercerai ataupun pilihlah jalan yang terbaik. Dia macam tu orang dulu. Tapi kita sekarang kalau bergaduh, habis seluruh Malaysia tahu. Yang ni umum, yang ni pun buat announcement juga. Lawan-lawan announcement. Kita yang tengok pula ambil telefon follow. Follow pergaduhan dua beranak tu. Lepas tu kita nak tengok last kali bercerai ke tak bercerai. Masya Allah kan. Jadi nak ceritanya sekarang orang panggil pergaduhan, konflik keluarga tidak lagi dianggap sebagai maruah keluarga. Tapi dibincangkan secara terbuka, malah kita cerita pula aib orang lain. Saya pernahlah berdepan dengan macam mana isteri ni disuka sangat tunjuk perangai depan orang. Ketika sahabat-sahabat ada, kawan-kawan suami dia ada, masa tu lah nak hentak kaki, suami panggil tak keluar, lempar makanan. Saya pernah alami benda-benda macam tu. Tapi saya check lah, oh rupanya isteri dia ada masalah sikit. Tak apalah, kita faham lah. Kita pula tak adalah bau mulut. Tu maksudnya. Yang kedua, bila berdepan dengan isu macam ni, kita tengok Rasulullah SAW, dia tidak memburukkan lagi keadaan. Tak adalah kata oleh kerana berlaku macam ni, maka aku pun ambil ping tampar depan orang. Kau menjatuhkan muka aku, nak tunjuklah hero kita. Tak ada. Ataupun nak tunjuklah yang kita marah suami buat kat kita depan orang macam tu. Bukan macam tu. Tapi dia cuba sembunyikan dan dia cuba baikilah untuk tutup dan elokkan keadaan. Contohnya macam mana? Rasulullah pun bagi tahu tak apa cemburu tu. Jadi sahabat sama sahabat, laki sama laki, dia fahamlah. Lepas tu yang kedua, dia gantikan pinggan baru nak bagi kat isteri satu lagi. Kalau hantar yang macam tu, kadang pula rajin bercerita, jenuh bergaduh. Lepas tu yang ketiga, Rasulullah fahamlah berkaitan dengan cemburu. Yalah, duduk rumah ni tiba-tiba kawan ni hantar, cemburulah. Macam kita lah pergi kerja. Lepas tu duduk keluar tengah hari. Tak apa sekarang bulan Ramadan selamat sikit. Kalau bulan biasa, ni kan, pergi makan lelaki perempuan bersama. Yang kau tu isteri orang, yang ni kan suami orang. Pergi makan bersama-sama. Nak buat sale sama-sama contohnya kan. Nak buat marketing, jumpa klien. Tapi bertepuk tampar, suami mana tak cemburu? Isteri mana tak cemburu, betul tak? Memang patutlah dia tu rasa cemburu. Jadi kita kena faham pasal apa terbitnya perasaan cemburu ni. Sebab apa? Adakah benda tu daripada kita? Kecuali kalau cemburu tu dikaitkan dengan mental. Tak boleh. Yang ni perlukan rawatan. Cemburu yang melampau, cemburu yang sampai mengurung, menyakiti, ni tak boleh. Tu maksudnya.
Tapi kalau cemburu biasa, tak apa. Cemburu tu tanda sayang. Jadi kita adjust lah. Contohnya suami kita tak suka. Kalau depan orang ramai, kita pakai pink-pink. Dia tak suka. Saya tak suka awak pakai pink depan orang. Kita elakkanlah pakai pink. Sebab saya macam ni, saya mudah je. Bila berdepan dengan isu kekeluargaan suami isteri ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak minimumkan risiko perpecahan, risiko disagreement, risiko konflik, risiko bergaduh. So, kalau orang tu tak suka pink, pakailah warna lain. Yang kita nak keraking tu pakai warna pink juga tu pasal apa? Itu yang kata cari mau tu. Dalam hidup ni kita kena minimumkan risiko. Siapa yang duduk dalam apa company insurance ni mesti faham lah kan. Takaful ni mesti faham lah pasal risiko-risiko. Dalam keluarga kita pun ada risiko-risiko yang perlu kita manage. So dalam keluarga bila berdepan perkara ini is very important kita kuasai the skills how to manage risk in family. Okey, yang keempat, kena faham jugalah personality dan situasi pasangan. Rasulullah ni dia bergurau kadang-kadang, kadang-kadang dia serius, kadang-kadang baginda ni marah, ada time marah. Kadang-kadang baginda tak nak bercakap, kadang-kadang baginda bagi tahu kata dua. So dalam kes ini Rasulullah faham. Okey, hak ni garam macam ni, tak apa, biar dulu, biar dulu. Jangan ditegur lagi, biar dia sejuk dulu. Lepas tu yang ni tak boleh cepat cemburu. Macam ni, macam ni, macam ni. So kita kena fahamlah karakter-karakter. Bila berkahwin, ia adalah kaedah bagaimana kita adjust kita punya karakter antara spouses. Itulah yang penting kita kena faham. Okey, seterusnya lah. Selain daripada Rasulullah ni, bijaklah menangani kerenah-kerenah yang berlaku dalam rumah tangga. Kita anggap benda tu adalah lahwun wala'ibun. Kita ingat macam tu je. Benda-benda yang berlaku ni kita anggap benda tu adalah sebagai hiburan dalam rumah tangga. Kalaulah rumah tangga kita ni stagnant tau, stage, monotonous orang panggil. Monotonous ni maknanya satu cara je. Orang kata relax je. Tenang je. Tak ada naik turun, tak ada roller coaster, dia tak seronok tau. Dan manusia ni sifat dia adventurous. So kalau monotonous pun boleh ada juga potensi untuk berpisah. Kita tanyalah, awak pasal apa awak nak berpisah dengan isteri awak ni? Tak ustazah, boring lah sebab isteri saya terlalu baik. Terlalu baik pun nak berpisah juga. Maksudnya bila kita check rupanya monotonous. Monotonous tu dan juga dia macam satu lagi dia macam orang kata stagnant. Tak ada apa-apa, tak ada roller coaster. Stabil macam tu je. Dia payah juga bila tak ada challenge dalam keluarga ni. So kita anggap apa-apa yang berlaku tu sebagai lahwun wala'ibun. Manusia ni bila hidup atas dunia ni kan, kita kan memang akan hadapi benda-benda yang macam ni. Itu standard kita. Inilah asam garam kehidupan yang mematangkan kita dan yang menyeronokkan kita sebagai seorang manusia. Lepas tu kita tengok pula bagaimana isteri Rasulullah ni sangat supportive kepada Rasulullah yang merupakan pemimpin bukan sahaja dalam keluarga tetapi dalam umat juga. Macam mana? Pertama kalau kita tengok dapur Rasulullah ni pernah berbulan-bulan tidak berasap. Pernah? Macam mana tidak berasap ni maksudnya? Daripada Urwah, daripada Aisyah berkata, dia kata anak saudaraku, anak saudaraku ni, dulu kami perhatikan anak bulan ke anak bulan sampai 3 kali dalam masa 2 bulan. Aku tengok dekat rumah Rasulullah, mana-mana rumah Rasulullah ni tak bernyala pun api, maknanya dapur tak berasap pun. Jadi orang tanya, wahai mak saudaraku Aisyah, jadi sebenarnya kamu ni hidup macam mana? Makan apa? Lepas tu Aisyah pun ceritalah dalam hadis. Dia kata memang ada ketika ni dapur tak berasap. Sebab Rasulullah ni sibuk menguruskan umat Islam. Sebab Rasulullah diangkat menjadi pemimpin. Bukan oleh kita tapi oleh Allah SWT. Jadi sibuk menguruskan rakyat. Sibuk menguruskan keluarga. Begitu juga menyokong pula adalah isteri-isteri baginda. Maknanya hidup Rasulullah ini adalah untuk membangunkan agama. Maka tak sempatlah nak cari rezeki macam orang lain.
Jadi maka Aisyah kata dua benda lah yang aku hidup, yang kami hidup lah. Pertama kurma, yang kedua air. Maka rumah Rasulullah ni kalau tak ada makanan ke, air kurma, air kurma. Sebab kurma ni kita tahulah banyak manfaat. Macam saya pun kadang-kadang kalau diet, pagi-pagi ambil balah tu, kurma tu, itulah makanan kita. Kan? Jadi dia kenyang. Lepas tu banyak vitamin yang ada dalam tu, khasiat-khasiat. Rupanya Rasulullah itulah makanan utama, kurma dan juga air. Lepas tu Aisyah kata lagi, lepas tu sebelah rumah Rasulullah ni ada jiran-jiran Ansar yang bela kambing. Orang dulu dia bela kambing sebab nak minum susu. Maka mereka perahlah susu dan bagi kepada kami. Itulah cara kami hidup. Sebenarnya apa ibrah daripada kisah ini? Nabi Muhammad SAW dia ada peluang untuk jadi kaya dan hidup senang macam orang lain. Bukan tak ada peluang. Sebab Rasulullah ni pandai meniaga. Ada peluang untuk meniaga. Betul tak? Rasulullah ni bijak meniaga. Tapi sebab apa? Rasulullah ni diangkat menjadi pemimpin. Pernah Rasulullah kata, kalau kamu nak kepada aku dan nak ikut aku kerana aku Rasul yang mempunyai tanggungjawab, macam ni ikut. Kalau tak, aku akan cari isteri lain, tukar kamu dengan isteri lain. Pernah dalam ayat Quran kan, asa antallaqakunna. Kan? Dia kata semoga Allah tukar kamu semua ni dengan isteri-isteri solehah yang lain. Sebab Rasulullah bagi kata dua, sebab ini adalah profesi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanggungjawab yang besar. Dan nak ceritanya sebagai Rasulullah juga, walaupun Habibullah, kekasih Allah, ada ketikanya Rasulullah senang, ada ketikanya Rasulullah susah. Bukan kerana tak berusaha, tetapi memang macam tu. Itu adalah didikan. Dan mereka ni bersama-sama dengan Rasulullah sanggup hidup senang dan susah bersama dengan Rasul. Dalam satu hadis yang lain pula diceritakan, suatu hari Qatadah bercerita, kami berkumpul di sisi Anas dan turut sama tukar roti kepada Anas. Anas ni dia membesar di rumah Rasulullah SAW. Beliau berkata, Nabi ni selama hidup tak pernah makan roti yang empuk. Mana roti yang sedap? Kita sekarang bukan setakat roti empuk. Sanggup beratur sekurang-kurangnya 2 jam nak dapatkan lampshank RM50. Ambil kau. Betul tak? Kita sanggup beratur 2-3 jam. Tapi Rasulullah ni tak pernah rasa roti yang sedap. Lepas tu tidak pula sempat makan kambing masmutah. Maknanya kambing sedap ni, macam kita lemceng yang sedap ni lah, yang lembut direbus, sehinggalah baginda menemui Allah. Maknanya tak sempat pun nak makan benda-benda sedap. Jadi sahabat ni duduk terkenang lah pada Rasulullah. Maknanya Rasulullah ni terlalu mengejar untuk menjaga umat dan juga rakyat dan menjaga agama. Jadi tak sempat nak rasa kesenangan. Dan didikan itulah yang diberikan kepada isteri baginda. Dan isteri baginda turut sama menyokong pekerjaan dan juga kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Satu ketika Aisyah pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah ni sedih sebab Aisyah ni datang haid. Tapi Nabi buat macam mana? Orang perempuan ni memanglah jenis sifat dia datang haid macam kita lah perempuan. Kita kata puasa 30 hari, tapi biasanya 7 hingga 10 hari tu kita tak boleh nak puasa. Sebab apa tak boleh nak puasa? Sebabnya orang kata apa dia? Datang haid, maka kita pun sedihlah. Okey, sekejap eh. Dah tukarlah. Okey. Seterusnya kita tengoklah. Aisyah sedih kerana haid. Maka Nabi pun pujuk. Contohnya macam manalah. Satu ketika Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan keluarnya pada ketika itu untuk pergi buat haji. Tapi ketika tiba di Sarif, aku telah datang haid. Lepas tu masa tu Rasulullah pun pergilah. Aisyah menangis sebab nak pergi buat haji. Tiba-tiba datang haid. Bila datang haid, tak bolehlah nak buat sempurna haji kecuali hanya ibadat tertentu je lah boleh buat. Yang lain tak boleh buat. Maka Aisyah pun sedih menangis. Lepas tu Rasulullah pun pujuklah Aisyah. Kenapa? Mu mari haid ke? Rasulullah tanya.
Maka dia jawab, ya. Lalu baginda pun bersabda, dia kata, tak apa, benda ni memang telah ditakdirkan kepada anak Adam. Kalau namanya wanita, memang sifatnya adalah datang haid. Jadi tak apa, buatlah. Semua boleh buat. Orang yang haji, orang haji buat boleh. Kecuali tawaf je tak boleh. Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Maka Aisyah pun gembira. Betul ke? Ya, gembira lah Aisyah. Maknanya nak ceritanya di sini, kadang-kadang orang perempuan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita bila menghadapi sesuatu kesusahan, standard kita akan menangis. Itu standard kita. Jadi janganlah cuak dengan orang perempuan, rasa nak marah, ataupun kita rasa, oh kalau aku menangis ni tandanya aku keras hati. Tak. Kalau puan-puan rasa, bila puan-puan hadapi tekanan hidup, puan nak menangis, menangislah. Bila menangis tu kita akan rasa lega. Dan kadang-kadang menangis tu adalah senjata wanita untuk menundukkan suami kita. Ni rahsia dia lah kan. Okey, yang ketiga, kadang-kadang menangis tu sebab kita nak tunjukkan emosi. Lalu suami tu bila dia seorang suami yang bagus, dia faham. Oh, isteri menangis ni sebab dia sedih. Oh, isteri menangis ni sebab dia tak tahan. Isteri menangis ni sebab dia merajuk. Isteri menangis ni sebab dia stres. Tak adalah kata kau ni mengena. Nggak ada nak menangis. Asyik-asyik menangis. Asyik-asyik menangis. Cengengnya. Bukan kata macam tu. Tapi Rasulullah pujuk. Tak apalah. Boleh buat juga ibadat lain. Tak boleh buat. Tawaf je. Macam kita sekarang lah sedih. Dah tahir. Bulan-bulan Ramadan dah tahir. Panjang pula dah tahir. Allah nak marahnya. Bulan lain datang pendek. Bulan Ramadan lah datang panjang. Kita mengaji tak habis lagi ni. Allahuakbar, sedihlah. Maka si suami pujuklah. Tak apalah yang, kalau yang datang haid pun, yang tolong siapkan makanan abang, yang tolong siapkan sahur abang, yang tolong siapkan abang pergi masjid, yang akan dapat pahala sama tak macam abang. Sat lagi abang nak pergi itikah, yang tolong siapkan juga, maka abang, yang pun dapat pahala juga itikah. Jadi isteri ni seronoklah. Nanti dekat masjid nanti abang tolong doakan yang. Kita pun rasalah seronok sikit. Tak boleh ke kita tundukkan ego kita macam tu? Kalau nak bercerita pasal ego, semua orang ada ego. Macam saya contohnya kan. Ada ego. Bekas ahli Dewan Negara tu. Betul tak? Pergi mana-mana orang akan dengar kita. Orang akan letak kita kat depan. Depan ke lelaki dan bagi arahan kat orang. Oh, kalau nak kira ego, tinggi tau ego ni. Terutamanya orang yang berpangkat, orang yang ada kedudukan, orang yang ada duit, orang yang ada talent. Allah akan bagi kena ego dia lagi tinggi kalau tak dapat dikawal. Tetapi cuba tengok Rasulullah SAW, pemimpin dalam segala hal. Tetapi Rasulullah ni boleh menundukkan egonya dan pujuk seorang isteri. Saya nak minta maaf lah. Kadang-kadang, kalau seorang suami sukar nak memujuk seorang isteri, itu biasa. Sebab orang lelaki dia ada ego dia. Sebab dia nak tampung dia sebagai salah satu daripada orang kata wibawa dia sebagai seorang suami. Orang nampaklah suami dia hebat, gedebe. Macam tu kalau orang Kelantan kata. Tapi kalau seorang isteri tak boleh nak menundukkan ego untuk pujuk suami, kadang-kadang ni bahaya. Sebab seorang isteri biasanya dia ada skill lain tau. Kita ada cara nak tundukkan suami. Tapi kalau kita tundukkan suami dengan menggunakan ego, kita bimbang. Ini yang kita kaitkan dengan quick control. Kita riak, kita takabur dan kadang-kadang kita tak faham kedudukan kita sebagai isteri dan juga suami. Jadi Rasulullah SAW ni boleh memujuk, memahami. Faham pula, bagi kata-kata perangsang pula dekat pasangan. Sekarang kan musim endemik. Bila musim endemik, macam-macam orang terjejas. Betul tak? Dari segi pendapatan terjejas, dari segi cara kerja berubah. Kalau dulu kerja dia A, B, C, D, sekarang mungkin dah jadi E, F, G. Lepas tu banyak benda new things yang kita nak kena belajar, kita nak kena explore. Dan benda ni pula berlaku ketika kita dah berumur. Which is kita akan sangat stres dengan perubahan-perubahan yang mendadak ini. Sebab itulah kita perlukan pasangan untuk pujuk dan sokong. Siapa yang ajar kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik kerja buat sale bukan main tapi tak dapat juga nak close sale. Jadi pasangan pun pegang kita, tak apalah, tak ada rezeki lagi, kita buat lagi. So abang jangan fikir, sekarang rehat dulu, kita buat lagi.
Ha, so sejuklah sikit kita. Tapi kalau balik rumah, sampai-sampai je tunjuk bil terus. Memanglah kita nak marah, betul tak? Sampai je tunjuk bil. Bil satu, bil dua, bil tiga. Kita pula hari ni tak boleh close sale. Allahu Akbar walillahilham. Teruk panah. Kan? Jadi benda-benda macam ni, ini kita kena belajar ambil daripada siapa dia? Ambil daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya nak sebutkan, Rasulullah ni dia berkongsi impian dan juga kebimbangan bersama dengan isteri baginda. Kita ni kadang-kadang banyak benda kita fikir. Kan banyak benda kita fikir. Macam kita kat office lah, macam dekat Great Eastern Takaful ni kan, banyak benda kita fikir. Kadang-kadang kita bincang benda yang advance-advance yang tak tercapai dek akal pasangan ataupun keluarga kita. Kadang-kadang pasangan kita pun tak expect yang kita akan buat macam tu sekali dekat office. Dia pun tak sangka yang isteri dia hebat contohnya. Itu standard berlaku dalam dunia kerjaya. Tak bukan semua benda kita cerita dekat suami kita, betul tak? Bukan semua benda kita cerita kat isteri kita, tak sempat nak bercerita pun. Kan? Tapi ada benda kita kena share. Suami isteri yang sentiasa berkongsi impian, berbincang, insya-Allah dia payah nak dapat risiko perpecahan. Tapi kalau masing-masing bawa diri, masing-masing simpan sendiri, lepas tu membangunkan ego sendiri, risiko-risiko perpecahan tu mudah akan masuk dalam keluarga dan pasangan tersebut. Antaranya Rasulullah berceritalah, kalau kita tengok dalam hadis ni, Ibnu Zubair pernah bertanya kepadaku, Aisyah banyak memberitahu rahsia kepada kamu. Ada apa-apa tak? Satu ketika Ibnu Zubair ni tanya Aisyah, ada tak Rasulullah cerita apa-apa kepada kamu tapi ada lagi lah yang kita tak buat sekarang. Situ Rasulullah tak ada dah. Dia kata, ada tak Rasulullah pernah cerita apa-apa impian Rasulullah tentang Kaabah? Aisyah kata, ada. Dia kata, masa tu Rasulullah ada impian dekat Kaabah ni. Tapi Rasulullah sebut, wahai Aisyah, kalau bukan kerana kaum kamu masih baru, maknanya baru masuk Islam, kita ni masih baru masuk Islam masa tu, mesti aku akan bina semula Kaabah ni, aku akan buat dua pintu. Satu pintu masuk lain, pintu keluar lain. Itu hasrat Rasulullah. Rasulullah ceritalah dekat isteri dia, yang kena ingat esok kalau abang tak ada, tanah kita ni kita kena buat macam ni tau. Anak kita nombor satu macam ni, anak nombor dua macam ni. Abang naklah sangat esok-esok semua duduk macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada impian macam tu. Tapi jangan terkejut oleh kerana kesibukan kerjaya sekarang, tak sempat nak bincang-bincang. Zaman sekarang banyak pasangan tidak berkongsi impian. Antaralah yang saya buat consultation suami isteri ni, bila saya cek, yang ni impian lain, yang ni impian lain, cita-cita lain, cita-cita lain. Dalam cita-cita kawan ni tak ada suami dia, dalam cita-cita suami tak ada isteri dia. Dia pun baru terperasan. Tapi dia tak jadi bercerai. Alhamdulillah. Rupanya mereka tidak pernah berkongsi impian. Jadi kita sekarang duduk dekat takaful contohnya, duduk dekat mana-mana contohnya, kongsi impian. Saya kalau boleh dekat company ni, saya hasratnya macam ni, gini-gini. Suami dia pun dengar. Suami pun cakap, saya hasrat macam ni. Tak apalah bang, kalau tercapai, insyaAllah saya akan sokong. So dia nampak tu hala tuju ke depan macam mana keluarga yang dia nak bawa. So Rasulullah bincang benda tu bersama dengan isteri. Rasulullah juga pernah bincang kebimbangan baginda. Benda pusing, Rasulullah bagi tahu dekat isterinya, iaitu Zainab. Zainab ni antara isteri yang cerdik lah. Satu ketika Rasulullah ni bercerita datang kepada Zainab dalam keadaan gementar. Gementar, menggigit. La ilaha illallah. Rasulullah kata, celakalah bangsa Arab kerana keburukan semakin hampir. Hari ni terbuka sikit benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi tunjuklah ibu jari dengan jari selepas dalam bentuk bulat. Jadi Zainab pun katalah kepada Rasulullah, aku tanya lagi Rasulullah, Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ni ada je orang baik-baik Rasulullah? Rasulullah kata, ya, jika keburukan bermaharaja lela, maksiat bermaharaja lela, walaupun ada orang baik-baik, tetap kita ni semua akan rosak, musnah, binasa. Maknanya Rasulullah ni bimbang cerita dekat isteri. Ini kisah suami isteri daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pada bulan Ramadan ni,
kalau boleh kita banyak rujuk kepada kisah rumah tangga Rasulullah. Jangan kita anggap bila kita nak tiru Rasulullah ni perfect, keluarga Rasulullah ni perfect. Bila perfect kita susah nak tiru. Ustazah, Aisyah tu tak apalah, isteri Nabi. Afsah tak apalah, bagus isteri Nabi. Nabi tak apalah Ustazah. Tapi bila kita cerita, kita baca kisah Rasulullah, rupanya Rasulullah ni macam kita juga. Manusia biasa, ada bergaduh, ada merajuk, ada tak setuju, ada nak marah, ada cemburu, ada konflik. Betul tak? Sama je macam kita, ada air muka. Jadi nak ceritanya lepas ini, kalau nak belajar, nak baiki keluarga kita semasa bulan Ramadan supaya sekeluarga masuk syurga, tirulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membangunkan keluarga ni tak sama. Kita rasa nak bangunkan syarikat ni mudah. Susah. Sebenarnya nak membangunkan keluarga lagi susah. Sebab keluarga ni dia melibatkan hati manusia. Soal hati bukan mudah tau. Kalau hati kita boleh kobek, kita tengok ke dalam tak apa, ni tak boleh tengok. Kalau syarikat boleh juga bedah siasat sampai ke dalam nampak. Tapi kalau hati manusia, payah kita nak bedah betul-betul. Lepas tu kita pula, sebab itulah bila membina keluarga kita akan ada konflik, kita ada cabaran, kita ada bergaduh, kita ada sayang. Pelbagai emosi akan terangkum. Dan yang kemudiannya membentuk sakinah dan ketenangan dalam diri kita hasil daripada pembentukan keluarga. Sebab itulah pada bulan Ramadan ni kita mintalah sama-sama supaya janganlah kita putus asa daripada bergantung harap dengan Allah. Jangan kita ingat bulan Ramadan untuk kita bersihkan diri kita seorang untuk masuk syurga, dapat berkat, dapat pahala, dapat ibadat yang terbaik. Tapi kita kena azam betul-betul supaya kita sekeluarga masuk syurga dan kita semua insya-Allah satu keluarga ni kita minta pertolongan dengan Allah SWT melalui doa, melalui keberkatan, melalui bersungguh-sungguh supaya semua ahli keluarga kita faham dan semua nak jadi, nak ikut, nak contohi keluarga Rasulullah SAW. Jadi dengan kesempatan itu, hari ini juga sebenarnya saya sebenarnya ingin melancarkanlah satu buku. Buku ni percuma sahaja saya dan juga suami dan tim yang menyusun, iaitu doa-doa sekeluarga masuk syurga. Doa buku ni percuma. Cuma kita minta bayar wang pos sahaja untuk pos sebab kita naklah supaya semua orang berkongsi, semua orang berusaha amalkan zikir-zikir dan doa-doa dalam keluarga bermula daripada sebelum berkahwin, semasa berkahwin, jaga anak sampailah kepada kita semua nak meninggalkan keluarga bahagia supaya akhirnya keluarga bahagia, keluarga mawaddah, rahmah dan sakinah tu terhasil. Jadi buku tu sebenarnya saya sendiri nak buku tu. Jadi saya susun dengan suami, saya kata ginilah kita bagi hadiah kepada semua anak murid kita. Siapa yang nak buku tu percuma saja, cuma bayar wang pos saja. Boleh isi dekat link yang ada. Nanti insya-Allah tim saya akan post, tapi saya minta banyak-banyak tolonglah doakan kepada keberkatan keluarga kami, keberkatan anak-anak saya, tim saya juga. Sekarang anak sulung saya dah 19 tahun. Jadi betul-betul lah nak doa supaya anak-anak ni dapat mewarisilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh kita nak semua keluarga-keluarga yang ada pada hari ini semuanya adalah keluarga yang memperjuangkan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada sesiapa yang nak boleh klik link, nanti insya-Allah kita akan post lah, nanti tim akan post. Yang kedua, kami masih buka lah sempena hari Jumaat ni, siapa yang nak menaja iftar sama ada pada minggu depan kita akan mula dekat Orang Asli bersama dengan Mu'allaf dekat Gelandangan. Sebab Gelandangan memang kita akan hantarlah. Setiap bulan kita akan hantar ustazah kita dalam bahasa Mandarin untuk mendidik mereka lah, orang Gelandangan berdikari dan juga kenal agama, dan mereka ramai juga Mu'allaf tapi dalam bahasa Mandarin. Dan 10 terakhir kita buka iftar untuk pondok Patani. Sebab pondok-pondok ni mereka duduk dalam masyarakat dan mereka ni jadi pusat dakwah, pusat tarbiyah, pusat Quran. Jadi mereka ni akan bagi makanan iftar untuk orang-orang yang susah juga di sekeliling pondok. Jadi siapa yang nak join kami boleh klik link di bawah. Dan kepada yang Great Eastern,
takafu ni bolehlah sentiasa pergi ke page saya, TikTok saya dan sebagainya, Ustazah Asma Hussein. Setiap hari saya buat live, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Nur Sabrina. Mungkin ada soalan ke apa? Terima kasih Ustazah atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, sangat padat dengan perkongsian tentang bagaimana membina keluarga yang bahagia dengan menjadikan Rasulullah sebagai model. Apa yang saya dapat daripada perkongsian Ustazah adalah pentingnya kita mewujudkan elemen mawaddah, rahmah dan sakinah dalam sesebuah institusi kekeluargaan, iaitu dengan mewujudkan institusi keluarga yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenteraman hidup. InsyaAllah. Okey, baiklah, saya buka kepada sesi soal jawab. Sesiapa yang ada soalan nak diajukan kepada Ustazah boleh tanyakan soalan di ruangan chat. Ataupun bolehlah buka mic jika nak bertanyakan soalan. Sama macam ni, apa jangan cukup banyak. Cukup banyak. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Silakan, tak ada masalah. Okey, Sazah. Ada satu soalan dekat dalam ruangan chat. Ada orang tanya, selaku seorang anak, bolehkah kita merajuk dengan ibu bapa? Okey, terima kasih Sabrina. Boleh sebenarnya. Merajuk manja tak apa. Kadang-kadang kita merajuk untuk merawat hati dalam suatu tempoh, boleh Sabrina. Saya tidaklah keras kata tak boleh merajuk langsung. Sebab kadang-kadang orang suka interpretasikan taat tu dan dalam bentuk yang orang kata terlalu perfectionist tau, sampai itu bukan manusia sebenarnya kan. Sebenarnya kita adapt dengan kita punya tabiat manusia lah. So merajuk ni sebahagian daripada sifat manusia. Kadang-kadang kita pun rasa geram juga kan. So kita merajuk sekejap tapi dia kena ada tempoh. Macam ada seorang ni Ustazah, saya terpaksa lah tak telefon mak saya sekejap sebab dia dah maksudnya toksik sangat, tegang sangat saya dengan ibu bapa ni. Dia kata, boleh tak kalau saya tak nak berhubung tapi saya masih meneruskan tanggungjawab lah kepada mak ayah saya. Saya kata boleh, tetapi tolong letak satu tempoh dan kena tengok. Walaupun kita contohnya tak telefon tapi apa tanggungjawab-tanggungjawab utama yang kita kena selesaikan. Kan sebab dia memang toksik sangat lah dua tu. Dia kalau dia berpisah sekejap, dia mungkin boleh menambah kasih sayang. So sebenarnya dia macam ni. Merajuk yang dibenarkan ialah yang saya sebut tadi, merajuk untuk mengembalikan kasih sayang, merajuk untuk meredakan keadaan, merajuk untuk mengelakkan mudarat, boleh. Tetapi kalau merajuk yang di luar akhlak keimanan ialah merajuk yang sampai membawa kepada kita melakukan dan tak boleh beza benda halal dan haram. Ketika tu tak boleh. So sekarang kalau merajuk sifat manusia is okay. Tapi kalau merajuk melampau, itu tak boleh. Wallahu'alam bisawab. Okay, kalau yang segan lagi boleh tulis kat chat. Macam-macam soalan pun boleh. Okay, kita buka lagi satu soalan. Kalau siapa yang nak tanya boleh tanyakan dekat ruangan chat. Ada soalan? Okey, tanyakan. Kalau anak tu dia merajuk lebih daripada 3 hari. Hafizatul ke? Ya, saya. Tolong kuatkan suara. Saya memang slow sangat. Tak tahu kenapa. Saya dah kuatkan dah saya punya ni. Cuba sekali lagi. Okey. Saya ada soalan. Kalau anak yang merajuk lebih daripada 3 hari, apa hukumnya? Okey. Dia yang tak boleh lebih daripada 3 hari adalah bercakap sehingga memutuskan ukhuwah. Betul tak? Sebab tu kalau kita merajuk dengan mak pun, tapi kerja-kerja rumah, kalau kita duduk sekali dengan mak lah, kerja-kerja rumah kita masih buat. Tapi sebab tu saya kata kena ada tempoh. Kan? Sebab tu kalau boleh, jangan lebih daripada 3 hari.
Sebab kalau lebih daripada 3 hari, dia syaitan tu mudah masuk ke dalam saluran-saluran darah kita dan dia akan masuk ke hati kita. Dan sebab gini, lebih daripada 3 hari tak bercakap, dia akan mula wujud prasangka. Lepas tu kita akan banyak, orang kata apa dia, bermain-main dalam minda. Dan kita akan buat assumption-assumption sendiri. Dan ketika itulah peranan syaitan untuk buat assumption pelik-pelik. Ha, sama ada di peringkat kita ataupun di peringkat mak ayah kita. Ha, sebab itu eloklah kalau formula dianya kita cuba untuk berterus terang untuk mungkin kita bagi tahulah apa yang kita hasrat kita. Ha, sebab tu kalau dalam keluarga Rasulullah ni dia banyak bincang. Banyak bincang, banyak bagi tahu, banyak nyatakan perasaan dan ambil jalan penyelesaian. Itu maksud saya lah. Dia macam ni kalau dengan orang tua kadang-kadang kalau kita kerah pun tak menang kita. Kalau kita kalah pun sebenarnya tak menang juga. Sebab dia ibu apa kita. Tapi Ustazah menyakitkan hati betul ni Ustazah. Tak apa. Kita niat macam ni je. Ya Allah Tuanku, esok-esok kalau aku jadi mak ayah, yang mana baik, aku ikut. Yang mana tak baik, janganlah aku jadi seperti mak aku yang macam ni, macam ni, macam ni. Dan kadang-kadang kita tak faham lagi mak ayah kita kenapa macam tu. Banyak benda lah yang kita kena tengok. Okey, lagi. Oh, LAN. Dia kata LAN kita block ni. Sebab tu kena type kat browser. Okey, terima kasih. Ada lagi ke soalan? Oh, Khairul Nisa, link for Google Forms tak boleh klik. Saya rasa dah tak ada lagi soalan untuk sesi ceramah ni. Terima kasih Ustazah atas ceramah. Okay. Sabrina, last sebagai penutup, saya nak menyerulah kepada semua, jom kita bersihkan hati pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya sebut, kalau 10 kedua ni is about macam mana kita menguruskan hati kita, tapi dengan kita menanganilah hubungan-hubungan kita dengan manusia sekeliling. Ada hubungan yang ada bersama dengan kita tu berbentuk tanggungjawab. So kita nak kena selesaikan tanggungjawab ni. Tapi ada hubungan tu bukan berbentuk tanggungjawab. So hubungan-hubungan antara manusia ni lah sebenarnya yang membantu untuk kita membersihkan hati kita, dan ini adalah proses tarbiyah pada bulan Ramadan. Siapa yang nak bersama dengan saya lagi, saya sebenarnya sentiasa buat live. Dekat page saya Ustazah Asma Husin pun saya sentiasa buat live. Lepas tu kalau siapa yang nak berinteraksi secara personal dengan saya pun boleh. Saya ada circle Ustazah Asma Husin, dekat live IG pun ada, dekat TikTok pun ada. Jomlah bersama dengan kami, circle Ustazah Asma Husin. InsyaAllah sama-samalah kita baiki keluarga kita. Dan kalau boleh, siapa yang tak kahwin lagi tu, kita prepare towards a new family yang mawadah, rahmah dan sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okay, sebelum kita mengakhiri majlis ni, sebagai tanda kenang-kenangan lah bersama Ustazah Asma, saya nak pohon semua yang ada dalam majlis ni untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar lah. Okay, kita beri masa sedikit untuk para hadirin untuk membuka kamera. Ready semua? Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, then. Okay, terima kasih. Baiklah, masa pun mencemburui kita. Oleh itu, kami daripada pihak GetB ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Asma untuk perkongsian pada hari ini. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri majlis, saya doakan semoga semua hadirin yang bersama-sama kita supaya sentiasa dirahmati dan dilindungi. Untuk maklumat lanjut mengenai Great Eastern Takaful, sila layari www.greateasterntakaful.com ataupun Facebook, Instagram dan TikTok Great Eastern Takaful.
Terima kasih banyak Ustazah. Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita memperoleh manfaat dan semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran untuk kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.